Ini adalah perbatasan antara Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal. Ini ada sebuah perbaikan jalan, Ceng. Di mana itu, Cok? Gak tahu ini nanti ada di mana. Gak tahu ini jembatan apa. Yang penting yang tahu di kolom komentar kasih tahu ya, Ceng ya. Sedang ada perbaikan jalan. Semoga perbaikannya cepat kelar. Jadi diimbau tetap selalu gunakan gigi rendah bila menaiki flyover ini, Sobja. Tambal-tambalan di jalur ini memang ada alias banyak. Oh, perjalanan ini lumayan melelahkan, Sobja. Tapi asik ya, Ceng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobdet, sesuai janji Primen Ceng. Sesuai janji Nyong Mau Sobdet. Panapa kon ayo. Istirahat. Bener. Lanjutkan perjalanan Sobdet. Anjuk endi Ceng? Anjuk Purwokerto Sobdet. Wih, luar biasa nemen. Wih. Mulai perjalanan Sobdes. Bener Sobdes. Ini ada tulisannya Ceng. Purwokerto Cilacap ke Bumen. Bener Sobdes. Sobdes. Ini Sobdes ya. Dari perjalanan flyover, ya Ceng ya? Bener. Untuk nyampe ke sini, kondisi medan jalan, ya lumayan lah, ya Ceng ya? Bener, Sobdes. Wih, luar biasa! Ini Sobdes, ini kalau musim penghujan, biasanya ini kayaknya apa namanya ya Ceng ya? Mendung banyu Sobdes. Mendung banyu. Jadi tetap selalu berhati-hati saja. Ini kondisi medan jalan juga nampaknya agak mendol-mendol ya Ceng ya. Benar Sobdes. Karena aspalnya sudah lotok ya Ceng ya. Sudah tua. Sudah tua juga. Ya bisa lanjutin di Ceng. Kita sudah lanjut di flyover. Bener Sobdes, ini adalah flyover Kesambi. Bener. Biasa, luar biasa. Mantap ini ya saya. Ini adalah jalur mudik tujuan arah ke Cilacap, Purwokerto, Kebumen, Yogyakarta, dan sebagainya ya Ceng ya. Betul. Sobdes, yang ngurung nih harapan apa Ceng? Anak tugu perbatasan Sobdes. Bener Sobdes, ini adalah perbatasan antara Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal ya Ceng ya. Bener Sobdes. Kita sudah memasuki daerah Kabupaten Brebes, tepatnya berada di Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Mantap. Kondisi medan jalan sudah memakai beton dan juga kondisinya sudah bagus, ya Ceng ya? Benar, Sobdes. Tinggal kita mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas. Antara marka jalan, lampu merah, dan sebagainya, ya Ceng ya? Benar. Orasa ugal-ugalan, orasa kebut-kebutan, alon-alon, sing penting anjok umah. Benar, Ceng? Selamat, Sobdes. Benar. Di sebelah kiri ada sebuah SPBU, bener Ceng? Bener Sobdes. Ini di daerah Tonjong Sobdes. Bener. Wah, mantap. Ini bus Murni Jaya.
nyalip saya dengan pinggir nemen ya tengah. Bener, mepet nemen sobdes. Bener sobdes. Sampai kagetnya. Bener ya tengah. Runtak deh vektor. Iya bener ceng. Sobdes. Ini sobdes, tadi saya melihat ada tulisan atau bacaan ceng. Ini ada sebuah perbaikan jalan, ceng. Di mana itu, Jon? Gak tahu ini nanti ada di mana. Kita coba lihat bareng, ceng. Ini kita berada di underpass, bener, ceng? Arang sawah, sobdes. Bener. Tonjong Brebes. Wih, Brebes, Jon. Ini adalah jembatan sungai apa ini namanya ya? Kali Gelaga apa ya? Kalau nggak salah Kali Gelaga sobdesa yang berada di daerah Karang Sawah, iya ceng. Bener. Nggak tahu ini jembatan apa? Yang penting yang tahu di kolom komentar kasih tahu ya ceng ya. Sedang ada perbaikan jalan, semoga perbaikannya cepat kelar. Biar nanti mudik lebaran lancar, aman, dan pokoknya selamat sampai tujuan ya, Jor. Bener, Robdes. Ini sepertinya habis dibongkar. Bener, Jeng? Bener. Robdes. Untuk perjalanan dari flyover Klonengan Perupuk tujuan arah ke Purwokerto, Robdes. Ini ada titik tadi sedang ada perbaikan di daerah Karang Sawah, perbaikan jembatan. Apakah nanti bisa dilalui mudik lebaran apa enggak? Nanti kita coba update lagi. Ini Robdes ya, di jalur ini memang jalurnya sudah bagus. Tapi ada beberapa jalan atau beberapa titik jalan ini yang menurut saya perlu diwaspadai, karena memang kondisi jalan seperti ini blok spot ini kendaraan tidak tahu ya ceng ya. Ini nggak tahu di depan ada kendaraan lain apa enggak, ini seperti ini yang digambar. Makanya marka jalan juga terlihat tegak lurus, tidak putus-putus. Bener. Jadi tidak boleh menyalip sobdes. Bener. Ini juga ada jembatan di bawahnya, rel kereta api sobdes. Bener. Ini mobil bawa apa ya ini ya? Kita salip dulu mumpung bisa terlihat. Ini kita sudah melewati atau sudah berada di daerah Linggapura, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di sini sobdes, yang sering dan sering terjadi penumpukan kendaraan, bener deng? Bener sobdes. Karena di depan tadi ada sebuah pertigaan dan di sini juga pasar Linggapura ya deng ya. Bener. Jadi biasanya sobdes, di titik ini sering terjadi kemacetan. Bener sobdes. Makanya siap-siap ya deng ya. Apabila punya jalur alternatif kita nanti tak cari-cari dulu ya deng ya. Enaknya kita ke mana, bener ceng? Sobdes, kita isi bahan bakar dulu sobdes. Bener. Setelah mengisi bahan bakar, bener deng? Bener sobdes. Ini di daerah Linggapura, Kecamatan Tonjong, dekat Polsek ya deng. Kita lanjut perjalanan lagi sobdes. Bener sobdes. Woi, yang mau mudik mana nih suaranya? Bener deng? Bener. Silakan hadir di kolom komentar. Mudiknya kemana saja? Bener, Ceng? Bener.
dan sudah disiapkan apa belum? Terobel. Lobdes ini adalah jalan-jalan yang perlu diwaspadai ya, Sang ya. Benar. Sudah menikung. Ngarep ora katon ya, Sang ya. Menurun. Ini di daerah apa ini ya? Oh, di jembatan sungai apa ini namanya ya? Saya lupa dulu yang waktu ada kecelakaan ya. Kecelakaan. Mobil terjun ke sungai ya, Cur. Benar, Lobdes. Jembatan Sungai Kali Belaga kalau nggak salah ya, Teng ya. Berada di jembatan tikungan Timas atau Balai Kambang ya, Teng ya. Benar. Ini tikungan yang cukup agak lumayan ngeri-ngeri dikit ya, Teng ya. Benar, Kapdes. Ini dengan kondisi medan jalan seperti ini ya, Teng ya. Wih, luar biasa ini kalau kendaraan berat berada di depan saya, Teng. Udiri. Nyali, bener, Teng. Bener, ini juga termasuk tikungan tajam, Kapdes. Ini tajam dan marka jalan juga kasih tanda lurus juga ya, Teng ya. Benar. Ini seperti ini. Langsung nekuk, Sobdes. Tuh, peruk, Teng. Jadi diimbau agar selalu berhati-hati, Sobdes. Ini rasanya jalannya lah daluk-daluk ya, Cur. Bener, Sobdes. Rada ngembel-ngembel goyang-goyang aja kok ya, Teng ya. Bener. Kayak kasur pengantin aja ya, Teng ya. Ini agak bel-bel-bel gitu ya. Karena banyak tambal-tambalan di sini, Teng. Bener, Teng. Bener, Sobdes. Makanya tetap diimbau selalu apa, Teng? Selalu berhati-hati, Sobdes. Bener. Cekelan setang motornya sing rada kenceng. Bener, Sobdes. Sing bonceng ya, cekelannya sing kenceng ya, Teng ya. Bener. Tapi tolong ya, hari ngarepnya juga ada kekepan, bener, Teng. Bisa nejur. Ya, iri, ya, Teng. Ini di SPBU, kalau nggak salah, berada di SPBU Kalisalak, kalau nggak salah. SPBU-nya lebar, ada musola, ada toiletnya banyak. Bisa menjadi referensi untuk apa, Teng? Untuk kita beristirahat sejenak, Sobdes. Bener, nah seperti ini baru ditambal ini, ya, Teng ya. Bener, Teng. Bener. Nah, kelihatan ya aspalnya masih ireng, masih anyar. Ini sepertinya tadi pagi ini ditambal ini, Teng. Sobdes, di sini juga perlu hati-hati ya, Teng ya. Bener, Sobdes. Karena ada beberapa titik persimpangan. Ini juga ada arah untuk menuju ke Sirampong. Kalau ke sana tadi belok ke kanan, itu adalah ke Kali Jurang juga. Jadi di sini aktivitasnya sangat padat kendaraan keluar masuk kolang-kole ya, Teng ya. Di situ ya, Teng ya. Sobdes. Kita sudah sampai di pertigaan arah ke Jalan Lingkar Bumi Ayu, bener, Teng? Bener, Sobdes. Ini kalau lurusnya sana, Sobdes, itu adalah melintas di area kota, ya, Teng, ya? Bener. Nanti Sobdes akan melewati daerah Pasar Bumi Ayu juga, ya, Teng, ya? Dan kalau belok ke kiri adalah ke arah Jalan Lingkar. Kalau menurut saya, pilih ke lewat kota apa ke lewat Jalan Lingkar, kalau pendapat saya mungkin milih ke Jalan Lingkar ya, Teng ya. Bener, menghindari kemacetan. Kemacetan di Pasar Bumi Ayu, Sobdes. Bener, karena kalau masuk ke kota itu lebih padat ya, Teng ya, biasanya ya, Teng ya. Bener. Ini kita coba tes arah tujuan ke Purwokerto, Cilacap, Kebumen, Yogyakarta. Kita ambil ke Jalan Lingkar Bumi Ayu, bener, Teng? Bener, nanti nunggu lampunya hijau dulu, Cur. Ini kalau belok kiri jalan terus, Teng. Tuh, kan ada tulisan, Teng. Ya kan, Teng? Oh iya.
karena sudah dikasih tanda gitu ceng. Nah, kita akan memasuki Jalan Lingkar Bumi Ayu. Wih, luar biasa Sobdes, pemandangannya Sobdes. Widih. Sobdes mudik dari arah Bumi Jawa tujuan ke Bumi Ayu nanti ketemunya di sini ceng. Nah, dekat jembatan Sakalimalat atau Sakalibel, bener ceng? Bener. Ini adalah jembatan legenda ya ceng ya. Di daerah Bumi Ayu ini Sobdes. Sampai sini Sobdes, ini jalannya naik Sobdes. Iya bener Sobdes, manjat pendukur ya ceng ya. Bener. Kondisi Jalan Lingkar Bumi Ayu Sobdes. Kondisi masih bagus, tapi tadi nyemeru ceng. Ada sebuah lubang di ya sedikit lah. Ini ada terminal Bumi Ayu. Nah, di sini ada lampu merah. Nanti tak kasih cerita jalannya ceng. Ini kalau lurus arah ke Purwokerto, belok ke kanan arah ke Kota Bumi Ayu, belok ke kiri arah ke Langkap, Cilibur. Ini kita sudah sampai di sebuah pertigaan ya Sobdes. Itu tadi kalau lewat kota datangnya dari arah ke situ, tetap kita mengambil arah tujuan. Pos polisi juga sudah ada ya ceng ya. Benar Sobdes. Cuma belum diisi petugas. Oke Sobdes. Terus lanjut di daerah Flyover Kretek, daerah Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ini Flyover Jawa ya, ceng ya. Benar Sobdes. Cukup kuras tenaga Sobdes. Benar. Jadi diimbau tetap selalu gunakan gigi rendah bila menaiki flyover ini Sobdes. Benar Sobdes. Wes, ini jangan ditiru ya. Ini nggak usah ditiru, ini sebenarnya sudah ada marka jalan buat kendaraan mobil dan juga kendaraan bermotor. Benar Sobdes. Harusnya tetap di porsinya masing-masing. Ya ceng ya. Benar ceng. Benar Sobdes. Gak usah mobil maksa-maksa ke jalur-jalur motor. Ntar yang motor lewatnya kemana? Nah, ini mobil udah ada porsinya sendiri-sendiri. Bener, ceng? Bener. Emang sih pajut kontok? Gak ceng ya? Bener, Sobdes. Nyongin pada bayi pajut. Bener, Sobdes. Jadi, tetaplah kita berkendara memikirkan hak-hak kendaraan orang lain juga ya, ceng ya? Bener sekali, Sobdes. Yang salah jangan ditiru, Sobdes. Bener, Sobdes. Sobdes, ini Sobdes, kita masih berada di daerah Paguyangan, Sobdes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ini Sobdes, saya dari tadi atau dari mau, benar-benar berkendara agak ngeri-ngeri sedap ya, ceng ya. Benar, Sobdes. Mobilnya palap-palap teman, benar, ceng. Benar, terus palap-palap gede-gede, ceng ya. Benar, Sobdes. Ini juga tadi saya perlu sampaikan, tambal-tambalan di jalur ini memang ada alias banyak.
dan juga kadang-kadang nambolnya ini agak menjuluk ya ceng ya. Jadi terasa di motor itu agak gak jeluk. Ini juga ada lubang. Bener ceng. Bener Hobdes. Ini juga sudah memakai beton. Ini kita berada di daerah Windu Haji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Hobdes, kita sudah akan meninggalkan daerah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ini adalah perbatasan antara Kabupaten Brebes dan Kabupaten mana nih ceng? Banyumas, Hobdes. Hey, Hobdes, teman-teman desa, luar biasa Hobdes. Perjalanan walaupun terasa melelahkan, Hobdes. Nyong terasa mudik beneran ini ceng. Ini kalau Hobdes berpangkuan dengan Google Map, nanti setelah Polsek Pekuncen, ini kan ada belokan ke kiri saya. Ini kalau Google Map, tujuan arah ke Purwokerto pasti masuk ke situ, ceng. Karena itu adalah rute tercepatnya untuk menuju ke Purwokerto. Nah. Luar biasa, bener jeng? Bener Hobdes. Oh, perjalanan ini lumayan melelahkan Hobdes ya. Tapi asik ya ceng ya? Bener Hobdes. Seperti mudik beneran ini Hobdes ya, padahal sedang membuat jalur mudik untuk para pemudik. Tapi kayak menu mudik beneran ya ceng ya? Bener Hobdes. Wih, asik tenang jeng. Waduh, luar biasa. Hobdes, kita sudah sampai di daerah Aji Bareng. Bener, ceng? Bener, Hobdes. Wih, ini yang mudiknya di Aji Bareng, mungkin ini sudah sampai ya, ceng ya? Bener. Kalau sudah mengikuti channel kami dari awal, dari Simpang 3 Celeng Indramayu sampai ke jalur ini, mungkin ini sudah sampai bagi orang Aji Bareng yang dari Jakarta untuk pulang kampung ya, ceng ya? Bener. Wih. Ini yang belum sampai tujuan ke Purwokerto dan tujuan ke Cilacap, Kebumen juga. Lurus tujuan arah ke Purwokerto ya ceng ya? Benar. Dan belok ke kanan adalah tujuan arah ke Cilacap. Wih, luar biasa ceng. Mungkin sampai sini dulu ya ceng ya. Bener. Ini bagi yang mau mudik tetap hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.